Sebagian rumah di Desa Pelawi, Kecamatan BTS Hulu, Kabupaten Musirawas terendam banjir pada Sabtu 11 Maret 2023. Ketinggian air yang merendam rumah warga bervariasi. Ada yang setinggi lutut orang dewasa dan ada yang sebatas dada orang dewasa. Banjir yang merendam rumah warga tersebut akibat sungai Musi di desa tersebut meluap. Dampak hujan yang menderah wilayah Kabupaten Musirawas beberapa hari ini. Tidak diketahui secara pasti apakah akibat banjir tersebut ada rumah hanyut atau menimbulkan kerugian materi. Salah seorang warga Pelawe menjelaskan sebenarnya sungai Musi meluap akibat hujan terus-menerus sudah terjadi sejak Jumat 10 Maret 2023. Namun airnya belum merendam pemukiman masyarakat. Dan hujan semalaman menyebabkan air sungai bertambah meluap langsung merendam jalan dan rumah masyarakat pada Sabtu 11 Maret 2023. Hingga video ditayangkan belum diketahui beberapa rumah yang terendam banjir tersebut.